Padahal, untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak berdirinya Israel, pemukiman Israel gelap gulita. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 18 November 2023. Di tengah gelap gulitanya Israel, desa perbatasan Lebanon, Kfar Kila justru bersinar terang. Desa-desa Lebanon yang menghadap ke pemukiman tersebut diterangi cahaya. Warga Israel yang tidak puas keluar untuk menggerutu dan mengoceh tentang pemadaman pemukiman di tengah-tengah kota yang praktis kosong dan banyak orang yang dievakuasi. Hampir seluruh pemukiman Israel di sepanjang perbatasan Lebanon dievakuasi karena takut terhadap Hizbullah. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.